Abang, apa tak payah lari dia jauh pada as. Mustafa ya حقاً على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدنان اغفر ذنوب ثم أصلح شاني اغفر ذنوب ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله Thank you.
So kita pakai sini je. Awak pun ramai. So sejuk sini ya. Itulah macam mana tak nak bagi menghalangkan nanti orang lalu. Okay, so rapat sikit, jangan menghalang orang lain sama ada ke belakang ataupun ke depan. Eh, rapat ke pagar ataupun kita rapat ke dinding sikitlah. Eh? Ataupun rapat ke pagar. Okay? Okay. Masuk, buka dah ni. Masuk. Okay tak tu dong? Okay. Okay, orang lelaki. Okay tu dong? Okay. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya rasa nak latar belakang tu. Ustaz duduk sini. Ha, biar kau tak ni dinding kan? Ha, masya-Allah. Alhamdulillah, backlight. Ha, sini sikit. Okey. Ah, ha, nampak jemaah tak apalah kan? Inilah pemandangan paling indah ni, bidadari syurga. Subhanallah. Ada bidadara seorang atas. Itulah dia dah terperangkap. Subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah. Kita sekarang sedang berada di mana? Berada di ada yang jawab Rose. Masya-Allah. Ya, Rose ni di mana tempatnya? Di Taif. Taifnya di mana? Ya, tanah haram lagi ke ni? Tanah haram, tanah suci lagi ke ni? Oh, tanah halal dah ya. Subhanallah, berapa jauh jarak Masjidil Haram, Kota Mekah dengan Taif? Oh, gitu ya cara jawapannya. Sejam setengah Ustazah, 2 jam jarak dia. Ah, dengar tu. Ah, itulah lagi dahsyat. 90 marhalah tu nak balik Malaysia dah tu. Satu marhalah dalam 90 km kan. Jadi alhamdulillah kita berada lebih kurang jarak dengan Kota Mekah, Masjidil Haram 80 hingga 90 km. Ingat ya, dah datang ni. Kalau dengar ni dekat Malaysia, lepas cakap 5 minit dah tak ingat dah Taif tu kat mana. Tapi kita yang telah menempuh perjalanan ni tadi daripada Mekah, daripada Masjidil Haram, kita tahu agak lama dalam 2 jam. Jadi lebih kurang dalam 90 km jarak. Jauh ke dekat? Sempat tidur tak dalam bas tadi? Kita ambil gambar ya tadi. Semua gambar terbukti. Ada yang ternganga, ada yang macam-macam. Subhanallah. Perjalanan kita tu dalam bas. Kemudian ada aircon dan tidak panas. Selesa dalam keadaan duduk dan tak buat apa-apa. Dia diam je, tak tahu sampai. Lepas tu lapor. Masya Allah, dahsyat sungguh makan tadi ya. Ada orang satu talam, 3 orang je boleh habis. Perempuan pula tu. Ya, kami satu talam tu, satu keluarga dia 3 orang. Kita nak sebutkan ke nama-nama mereka? Okey, sebenarnya yang saya nak sampaikan, subhanallah, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Kota Mekah ke Taif adalah berjalan kaki. Muslimin-muslimat, saya sebut lagi sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Kota Mekah ke Taif ini dalam keadaan berjalan kaki dengan anak angkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Zaid bin Harithah. Jadi kita plan habis kita buat lawatan, kita akan berjalan kaki ni semua. Boleh tak ni?
Masya Allah. Okey, dah ada nama yang cakap boleh. Kita tunggulah ya berapa hari sampai. Muslimin muslimat, saya rasa kalau diberi diberi bayaran yang tinggi sekalipun, kita mungkin tidak mahu menerima tawaran. Kita sendiri tidak mahu menerima tawaran untuk berjalan kaki sejauh lebih kurang 90 km, tapi itulah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menghadapi peristiwa yang sangat mendukacitakan, iaitu kematian yang pertama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid pada bulan Ramadan, namun terlebih dahulu menghadapi kematian bapa saudaranya Abu Talib, dikatakan dalam bulan Rejab. Beza dua waktu, dua kematian ini hanya lebih kurang dalam 2 bulan ke 3 bulan sahaja. Dan setelah kematian dua orang tokoh kota Mekah ini, kita tahu Sayyidatina Khadijah diberi gelaran sebagai Ratu Mekah, wanita yang sangat terhormat kerana keturunan dan juga dari sudut penguasaannya kepada harta dan penguasaannya kepada perniagaan dan sebagainya. Subhanallah. Setelah kematian kedua benteng terkuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita tahu bapa saudara Nabi Abu Talib ini adalah seorang pembesar di kalangan Quraisy, meninggal pada usia yang sudah lanjut, lebih kurang dalam 80 tahun yang lebih, 80 tahun lebih usia. Dan Abu Talib ini kenapa menjadi benteng terkuat, antara benteng kuat, walaupun dalam saat akhir bapa saudara Nabi ini tidak mengucapkan kalimah syahadah. Dan ini dirakam dalam hadis yang sahih, menggambarkan keadaan Rasulullah ketika memujuk bapa saudaranya untuk mengucapkan kalimah syahadah, lalu berkata kepada bapa saudaranya, "Wahai Abu Talib, wahai Abu Talib, bapa saudaraku yang kucintai." Kerana kita tahu Abu Talib itu ibarat ibu dan ayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, yang membesarkan Nabi sejak daripada kecil sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam remaja, sehinggalah menguruskan pernikahan baginda dan terus menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi dilantik menjadi nabi dan beliau telah memberi amaran kepada kafir Quraisy supaya tidak mengapa-apakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum detik-detik akhir Abu Talib sendiri, mereka sebenarnya menempuh satu keadaan yang mana umat Islam dipulaukan. Kita hari ini dipulaukan, orang tak bercakap je, dipulaukan, orang tak bertegur. Tetapi saat ini umat Islam dipulau berturut selama beberapa tahun. Mereka tidak ada ruang untuk jual beli, jadi makanan mereka tak sampai. Sebab itu pada saat ini dikatakan para umat Islam sehingga makan ranting-ranting kayu, air susu wanita yang menyusukan anak berganti dengan darah dan sebagainya. Dan dikatakan disebabkan itu jugalah Abu Talib, walaupun dia sebenarnya boleh memilih untuk bersama-sama dengan ahli keluarganya memilih kehidupan yang selesa, tetapi turut bersama di lorong yang dinamakan lorong Abu Talib, bersama dengan umat Islam diboikot sehingga mereka tidak dan terputus bekalan makanan, bukan bulan ya, makan tahun. Jadi muslimin muslimat, Abu Talib dikatakan di dalam hatinya, menurut pada sejarah sirah juga, sebenarnya sangat membenarkan bahawa anak saudaranya itu adalah Nabi akhir zaman. Kerana beliau sendiri yang menyaksikan sejak daripada kecil bagaimana pendeta meminta dipulangkan, dibawa pulang dan sebagainya. Namun kenapa dikatakan Abu Talib menyembunyikan? Dan kerana Abu Talib ingin bersama dengan Nabi SAW dan terus boleh memberi amaran kepada kafir Quraisy, dan asbab itulah kafir Quraisy tidak menyerang ataupun tidak merencana pembunuhan selama mana Abu Talib masih hidup. Namun setelah Abu Talib wafat, meninggal, kemudian Sayyidatina Khadijah pula wafat, subhanallah, maka saat ini kafir Quraisy tidak lagi secara berahsia mereka terangan merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus secara terangan menzalimi, menyeksa umat Islam ketika itu. Setelah itulah tahun itu dinamakan Amul Huzni. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah mencari tempat yang pertama sebelum berhijrah ke Madinah. Maka tempat yang pertama yang Rasulullah berusaha untuk melakukan hijrah adalah di sini, iaitu di Taif. Perjalanan memakan masa beberapa hari, sejauh lebih kurang dalam 90 km berjalan kaki di bawah terik matahari, muslimin muslimat. Lalu bila sampai di sini, ha, Masya Allah, saya faham aja, ha, boleh je. Sekejap. Nampak suami yang suruh. Kejap, okey. Nak dengar boleh ya, tumpang? Boleh. Cepat. Tim, tolong. Tim kena bantu cepat kan? InsyaAllah. Minta maaf, Zaza, ganggu. Ya. Okay. Alhamdulillah. Okey. Okey, subhanallah. Setelah perancangan demi perancangan secara jelas, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfikir tentang perlunya berpindah daripada kota Mekah. Perlu hijrah ke satu tempat yang mana di sana umat Islam mudah-mudahan tidak diseksa dan penyebaran dakwah semakin berkembang. Kerana melihatkan penolakan dan juga pelbagai bentuk ancaman oleh penduduk Mekah. Lalu Nabi datang ke Taif. Berapa lama Nabi berada di Taif? Selama lebih kurang 10 hari. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Taif, Nabi diterima dengan baik terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad adalah keturunan yang orang-orang yang baik. Keturunan-keturunan para pemimpin. Anak kepada pemimpin yang utama kaum Quraisy, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga pemimpin Quraisy, Abu Talib dan sebagainya. Kerana ia daripada keluarga yang terhormat, peringkat awal Nabi Muhammad diterima. Kemudian apabila Nabi Muhammad mula menyeru supaya diterima Islam dan memberi sokongan kepada umat Islam untuk berpindah ke Taif, ketika itulah tiga bersaudara yang menjadi pemimpin Taif ketika itu terus menolak dan memberi amaran. Dan akhirnya berlakulah peristiwa bila masuk hari yang ke-10. Peristiwa apa? Nabi SAW telah diusir, telah dibaling dengan batu. Mereka telah mengupah para pemimpin di Taif ini, telah pun mengupah di kalangan orang jahil, di kalangan hamba-hamba, di kalangan remaja, kanak-kanak dan sebagainya. Subhanallah, diikuti Rasulullah lebih kurang sejauh, lebih kurang dikatakan dalam 2 km. Bukannya baling-baling, lepas lari terus dibiarkan, tetapi dituruti dengan balingan batu dalam perjalanan yang agak panjang. Okey, pendek cerita muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam perjalanan Nabi SAW dengan darah yang menitik dan sebagainya dengan Zaid bin Harithah. Namun yang paling teruk adalah anak angkat Nabi ni, Zaid bin Harithah ni. Ini yang paling teruk. Kerana beliau telah membentengkan dirinya untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, sedikit saya sebut tentang Zaid bin Harithah. Dia adalah anak angkat Nabi yang telah dimerdekakan. Zaid bin Harithah ini adalah seorang anak daripada keturunan terhormat. Dia melakukan satu perjalanan dengan keluarga dia, adalah keluarga terhormat. Saya tak ingat daripada mana ke mana. Kemudian bila sampai di kampung keluarga yang keluarga Zaid bin Harithah ini, kemudian datanglah seolahnya penyamun macam itulah, penjahat. Lalu Zaid bin Harithah yang masih kecil, masih kanak-kanak, ditangkap dan dijual di pasar. Dan akhirnya dibeli oleh seorang anak buah, anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah. Lalu anak saudara Sayyidatina Khadijah ini menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Sayyidatina Khadijah. Dan kaitan ceritanya sangat menarik. Saat ini Rasulullah menghadapi berturut-turut kematian anak lelaki. Yang pertama Abdullah, yang kedua siapa? Yang pertama Qasim, yang kedua adalah Abdullah. Dan untuk menunggu anak lelaki seterusnya, yakni Ibrahim, sentiasa kelahiran adalah perempuan demi perempuan demi perempuan. Dan Sayyidatina Khadijah tahu bahawa suaminya sentiasa menanti kelahiran anak lelaki. Lalu bila melihat Zaid bin Harithah lalu diberikan sebagai satu hadiah daripada Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memerdekakan Zaid bin Harithah dan dijadikan anak angkat, membesar di rumah kenabian. Okey. Jadi Zaid bin Harithah ini suatu ketika, pendek cerita, masya-Allah, ibu bapa yang tidak pernah berhenti mencari anaknya yang telah dijadikan bahan dagangan, dijual lalu dijadikan hamba ini, akhirnya dijumpai. Bila datang ibu ayah Zaid bin Harithah bertemu dengan Rasulullah,
menanyakan tentang perihal itu adalah anaknya dan sebagainya. Lalu Rasulullah pun menyerahkan kepada Zaid bin Harithah untuk buat keputusan. Sama ada untuk mengikut ibu ayahnya kembali ataupun bersama dengan Rasulullah. Dan Zaid bin Harithah bercakap baik-baik dengan ibu ayahnya dan meminta izin untuk terus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menempuh perjalanan ketika usia Nabi 53 tahun. Ke Taif ini Nabi sudah sangat tua kalau ikutkan lebih kurang umur-umur ibu bapa-bapa kat sini. Tetapi Zaid bin Harithah masih lagi ketika itu umur lebih kurang remaja. Maksudnya masih lagi orang muda. Masya-Allah. Okey. Setelah dibaling batu dengan darah yang dikatakan sampai menitik dan sebagainya, berhentilah kedua hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan para malaikat ini di sebuah kebun yang dimiliki oleh dua orang adik-beradik. Dan mereka memiliki seorang hamba yang bernama Adas. Seorang hamba yang bernama Adas. Adas ini adalah seorang lelaki yang berasal daripada sebuah negeri yang bernama Niwawa. Ninawa. Ceritanya, kan dua orang adik-beradik pemilik kebun anggur ini bila melihat Rasulullah dengan Zaid bin Harithah ini yang dihalau, yang dalam keadaan berdarah dan keadaan lapar dahaga, dia menyuruh dan dia rasa kasihan. Rasa kasihan, dia menyuruh Adas supaya hidangkan buah anggur. Bila dihidangkan buah anggur, muslimin-muslimat, ketika Rasulullah nak makan anggur tersebut, Rasulullah baca apa? Bismillah. Rasulullah ucap perkataan Bismillah. Bila Adas dengar perkataan itu, Adas terkejut. Adas terkejut kerana dia kata, ini adalah kali pertama semenjak aku berpindah daripada negaraku, Ninawa, ke Taif ini. Ini kali pertama aku mendengar seseorang menyebut kalimah Bismillah. Bila nampak kelihatan wajah terkejut itu, Rasulullah bertanya kepada Adas, wahai Adas, kamu berasal daripada mana? Dia pun cakaplah daripada sebuah negeri yang bernama Ninawa. Kemudian Rasulullah lalu bersabda, sesungguhnya di negeri itu ada seorang lelaki yang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Kemudian Adas lagi terkejut, bagaimana kamu tahu ada seorang lelaki yang saleh bernama Yunus bin Matta? Kerana dia adalah seorang Nabi sepertiku. Dia adalah saudaraku. Kemudian apabila Adas mendengar kalimah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalimah Bismillah, boleh jadi dia pernah juga dengar daripada Nabi Yunus alaihi salam. Lalu kemudian Adas mencium dahi Rasulullah, mencium tangan dan mencium kaki. Dan bila dilihat oleh tuan kepada Adas ini, dua orang bersaudara yang tidak memeluk Islam ini, terus memarahi Adas, terus menghalang sebab bimbang Adas ini beragama Nasrani. Namun ketika itu masih ada ahli kitab yang benar-benar, yang masih lagi mengikuti kitab terdahulu dengan benar. Ha, subhanallah. Jadi subhanallah, bayangkan muslimin-muslimat, dengan perkataan Bismillah seseorang dapat hidayah. Nabi SAW datang ke Taif ketika itu, semua menolak dengan keras, dengan kasar. Namun subhanallah, ada seorang hamba abdi, seorang penjaga kebun, akhirnya mengakui keislaman Nabi Muhammad sallallahu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muslimin muslimat, sebagai penutup, maka marilah kita menghayati apakah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan daripada hadis yang kita yang disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allahumma ilaika ashku di'fa quwwati wa qillata hilati. Tuhanku, kepada engkau aku mengadu hal keletihan tenagaku, kekurangan helahku. Wa hawani 'alan nasi anta arhamur rahimin. Kehinaanku di hadapan manusia, wahai Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Subhanallah. Okey. Dah. Betul je sangat. Subhanallah. Moga umrah yang barakah. Tim, tolong niat. Maksudnya kalau ada, minta, permudahkan. Ya. Cepatlah. Okey. Subhanallah. Ya, subhanallah. Rezeki saya juga. Rezeki. Tak apa Ustaz, tak payah ni.
Subhanallah. Moga umrah mabruras. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Moga bahagia sampai ke syurga. Ah, sikit je lagi kita nak habiskan ya. Insya Allah mungkin ada yang berhajat lebih kurang 2 minit. Boleh insya Allah. Okey, mari kita dengarkan apakah rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Taif ini. Wa hawani 'alan nasi anta arhamur rahimin. Kehinaanku di hadapan manusia, wahai Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Anta Rabbul Mustada'afin, Engkaulah Tuhan golongan lemah dan dhaif. Wa anta Rabbi ila man takilni, Engkau Tuhanku kepada siapa lagi hendakku menyerah. Ila ba'idi yatajahamni, apakah kepada orang yang jauh membenciku. Am ila aduwin malakatu amri, atau kepada seteru musuh yang telah kau beri kuasa mengatasiku. Illam yakun bika ghadabun alaya fala ubali, sekiranya tiada kemarahan kau ke atasku, tidaklah ku peduli. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'ali, namun afiat daripadamu lebih luas bagiku. Muslimin muslimat, soalannya Nabi mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Nabi mengadu, Nabi tidak peduli walaupun dibenci, tidak peduli walaupun disakiti, tidak peduli walaupun dihalau. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tidak membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. A'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alaihi amru ad-dunya wal akhirah. Ku berlindung dengan cahayamu, Engkaulah yang menerangi kegelapan, dengannya urusan di dunia dan akhirat menjadi baik. Anna in yahilla alayya ghadabuka, aku berlindung denganmu dari terturunnya ke atasku kemurkaanmu. Au in yunazil bihi sakhtuka laka hatta tarda, atau terturun kemarahanmu bagi kau jua tempat kembalinya hingga tercapai keredaanmu. Tiada daya dan tiada upaya kecuali denganmu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan tidak lengkap ya jika kita tak tutup kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif ini dengan keadaan ataupun peristiwa yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, bagaimana tawaran malaikat untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada hadis ini, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau ya ini Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad ya Rasulullah, adakah engkau pernah mengalami peristiwa yang lebih berat daripada kejadian perang Uhud? Beliau menjawab, sungguh aku sering mengalami peristiwa daripada kaummu, dan peristiwa yang paling berat yang pernah aku alami dalam menghadapi mereka adalah ketika peristiwa Al-Aqabah. San aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdul Yalil bin Abdul Kulal agar membantuku, namun dia tidak mahu memenuhi keinginanku hingga akhirnya aku pergi dengan wajah gelisah. Dan aku tidak pernah menjadi tenang kecuali ketika berada di Qarnu At-Tsa'alib. Aku mendongakkan kepalaku, ternyata aku berada di bawah awan yang memayungiku. Lalu aku melihat ke arah sana dan ternyata ada malaikat Jibril yang kemudian memanggilku lalu berkata, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan apa yang mereka timpakan kepadamu. Nabi ceritakan peristiwa di Taif ni, ditolak oleh kaum ni. Dan Allah telah mengirim kepadamu malaikat gunung yang siap diperintah apa sahaja sesuai kehendakmu. Maka malaikat gunung berseru dan memberi salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad. Maka dia berkata, apa yang kamu ingin katakan? Jika kamu kehendaki, aku timpakan kepada penduduk Taif ini dua gunung ini. Maka Nabi SAW bersabda, tidak, bahkan aku berharap Allah akan memunculkan daripada anak keturunan mereka orang yang menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Bumi Taif ini adalah satu bumi yang bercuaca dingin. Di sini tempat sangat subur dengan buah-buahan, dengan sayuran, dengan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah, Allahu akbar.
Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di bukit di pergunungan Taif ini, di Taif ini Rasul sangat kagum dengan suasana yang tidak kelihatan di sekitar Mekah ketika itu. Suasananya adalah dalam keadaan yang gersang, tidak ada pokok menghijau yang begitu banyak. Jadi Taif ini kalau kita yang telah menjadikan pembekal, bekalan buah-buahan, sayur-sayuran sehinggalah ke kota Mekah dan sebagainya. Jadi bila Nabi SAW melihat suasana ini, Nabi sangat jatuh cinta dengan Taif. Namun cinta Rasulullah ini tidak disambut, Masya Allah. Namun dibaling dan dilempar dengan batu dan sebagainya. Jadi muslimin-muslimat, dalam kita bergembira datang ke Taif, kan, kita makan sedap tadi dan sebagainya, maka kita tidak boleh menyelitkan rasa khusyuk dan rasa teringat kisah perjuangan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam kepada kita saat ini dengan air darah, air keringat, air mata dan sebagainya. Muslimin-muslimat, tiga perkara yang Rasul lalui pada tahun kesedihan, tiga perkara. Yang mana pakar psikologi pun menyebutkan tiga perkara yang paling menyebabkan manusia ini boleh depression dan juga penyebab utama bunuh diri di dunia ni. Yang pertama, apabila kehilangan orang tersayang. Yang kedua, apabila dihalau. Yang ketiga, apabila kehilangan punca rezeki, pendapatan, bankrupt dan sebagainya. Kehilangan orang tersayang, dihalau, dibuang, putus cinta dan sebagainya. Bayangkan pada Amul Huzni, Rasul melalui ketiga-tiganya dalam keadaan yang sangat parah. Dihalau oleh penduduk Mekah yang nak sangat Rasul keluar pada Mekah, padahal itu adalah kampung halamannya. Dihalau pula oleh penduduk Taif. Kehilangan orang yang tersayang, kemudian kehilangan punca rezeki, punca pendapatan, 2 tahun dipulaukan dan sebagainya. Namun bertambah kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sampai tahap maksimum, maksudnya ketika peristiwa di Taif, sampai bila Nabi ditanya oleh Saidina Aisyah, peristiwa apa yang paling menyedihkanmu, kan, adakah Uhud? Rasul kata tidak, yang lebih sedih adalah peristiwa di Taif ini. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk apa, muslimin-muslimat, mendapat pertolongan para malaikat, Nabi menolak. Nabi cuma mengadukan kelemahan Nabi kepada Allah. Nabi kata Nabi yang lemah dalam menyampaikan dakwah. Soalannya Nabi minta Allah jangan turunkan kemurkaannya kepada penduduk Taif. Dan Nabi mendoakan daripada kantung rahim ibu-ibu Taif lahirnya pejuang-pejuang agama Allah. Dan memang benar, daripada Taif ini akhirnya lahirnya ramai pejuang agama Allah yang telah menyebabkan tersebarnya Islam ini ke pelosok dunia. Alhamdulillah. Sekadar itulah perkongsian kita muslimin-muslimat. Nanti kita sambung lagi. Kita nampak ada beberapa hajat. Masya Allah, Allah Akbar. Okey, Ustaz sambung. Ustaz sambung. Saya kan ada beberapa orang yang nampak sedang menunggu tu yang berhajat. Saya faham pegang. Tak ada orang nak ambil gambar Ustaz. Ustaz sini. Bukan Ustaz. Ustaz jangan salah faham tu. Muslimat Ustaz sini. Ustaz sambung sikit Ustaz. Boleh. Kursi doa tu kan? Okay. Zaid bin Harisah. Ini yang dikeliling. Okey. Ustaz nak berkongsi doa yang Nabi ajar kepada Zaid bin Harisah. Masya-Allah sindak ini. Sudah tanya sangat menyampuk sangat ustazah. Tanyalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan pertama. Tanya dulu berapa ringgit? Ready. Ha? Minyak wangi. Insya-Allah minyak wangi. Tuntut. Bukit mana yang ustazah ceritakan malaikat dah hempuk penduduk Taif tadi? Dua bukit. Dah ada dua bukit. Bukit mana? Tunjuk. Di sini. Gampang tak ada jawab eh. Selamat saya. Okey. Sebelum kita berkongsi kepada doa ni, kita lihat sejarah perjuangan Nabi ni memang mencabar dan sangat-sangat menyakitkan. Okey, kalau tiga peristiwa yang ustazah share tadi memang dah menyakitkan, namun begitu tidak kita terhitung dengan peristiwa-peristiwa perang di mana Nabi kehilangan ramai sahabat dan ramai Nabi sendiri tercedera. Kalau kita pergi ke Uhud, kita boleh bayangkan mana-mana kita datang bukit Uhud tu, kita boleh bayangkan kita pegang pedang, musuh pegang pedang. Berani tak?
Najah berani tak? Oi, pisau takut macam kan? Luka sikit tangan pisau kat dapur tu dah menangis-nangis kan? Marah suami, kenapa tak tolong? Betul? Mana suami makan je, lapan makan tak terima kasih, tak puji, tak senyum pun. Tak basuh pinggan, betul? Itu pun dah tak boleh nak tahan kan? Nabi ni satu siri peperangan, di mana tahun kedua, perang Badar, tahun ketiga perang lagi, perang Uhud tu. Perang Uhud. 2 tahun berturut-turut berperang. Tapi kita bayangkan perang pisau, lembing, tombak menakutkan, betul tak? Tapi batang tubuh inilah yang menjadi pertahanannya. Nak bertahan demi Islam. Okay? Jadi itu adalah seri perjuangan Nabi tu yang kita perlu selusuri dan juga fahami. Kalau boleh kita balik ke Malaysia, kita menanamkan lebih rasa cinta dan rindu kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada sebelum ni. Dengan selawatnya, dengan amalan-amalan nabinya. Kalau di Madinah itu kita dihiburkan dengan kisah-kisah berkasih sayangnya Nabi dalam keluarga dia. Nabi sikat rambut, lebih pada itu Nabi pun berkongsi apa? Berkongsi kayu sugi. Dah buat belum? Kan dah follow ustazah lama. Ceramah ustazah kat mana tu dia sebut? Berapa kali dah sebut ustazah sebut dah tu? Okey, kongsi kayu sugi. Pernah kongsi burugi kat rumah tak? Hei, tak boleh ustaz, tak selera makan nanti. Okey. Okey, itu kisah romantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Okey, sebagai penutupnya adalah doa yang Nabi berikan kepada Muaz. Okay, Muaz ni. Okey. Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Maksudnya adalah dari Muaz radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan beliau berkata, "Wahai Muaz, demi Allah, aku mencintaimu." Lalu beliau berkata, "Aku wasiatkan kepadamu wahai Muaz, jangan sesekali engkau meninggalkan doa ini di akhir setiap solat. Allahumma inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik." Maksudnya, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu, insyaAllah. Jadi itu antara pesanan-pesanan Nabi, banyak pesanan Nabi. Dan kalau boleh, bukan itu saja, doa-doa zikir, selawat dan juga apa-apalah yang bacaan-bacaan yang Nabi tinggalkan, Nabi ajarkan kepada kita, jangan tinggal kalau boleh. Contohnya, mana Maisarah? Mana Maisarah? Ada tak nama Maisarah? Maisarah sini. Bagi satu hadis Nabi berkaitan dengan zikir, insyaAllah. Sarah sini jap. Kalimantan Sarah. Sarah sini. Sarah siapa sini? Sarah dengan Imran. Zikir itu satu lagi yang kita nak selitkan lah. Zikir yang bagus untuk Nabi. Sebab Nabi pun pesan benda sama. Sini. Kalimantan. Anak-anak. Sini. Imran sini Imran. Okey. Mana Imran sini Imran? Sofan Imran. Luman. Okey. Ini pun kena amal juga. Memang mudah saja. Salah. Kalimantan. Cubalah. Dikir yang Nabi ajar. Cuba. Kalimantan. Cubalah. Kalimantan. Kalimantan. Okey. Kalimatan Habibatan Ilau Rahman Khafifatan Alal Lisan Saqilatan Nifil Mizan Subhanallah. Ikut sama-sama. Hamdi Subhanallahil Azim. Okey, maksud dia. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah. Sungguh ringan pada sebutan, namun berat di timbangan. Subhan suci Allah dan pujian baginya. Maha suci Allah yang teragung. Maha suci Allah dan pujian baginya.
Maha suci Allah yang teragung. Okey, terima kasih Sarah. Walaupun mengejut, terbaik. Kutip-kutip ni. Tabung. Tabung duit. Pusing. Okey, saya rasa itu sahaja saya lah. InsyaAllah, sama-sama kita kalau sempat ke bawah. Ustaz Safwan? Teruskan dah. Okey, kita ada masa berapa minit? Dalam 15 minit. 15 minit insyaAllah berada di sini. Kemudian kita naik bas insyaAllah. Minta PA. Gambar. Ambil gambar satu grup je. Dalam ni dengan atas lah. Okey, dalam 15 minit lah kita bagi ya. So jangan lama, kalau dah selesai terus naik ke depan. Sebab kita nak kejar lagi berapa tempat. Ha? Eh ni kat sini kan? Dalamnya ada? Dalamnya ada yang minyak wangi roh semua tu. So apa yang berkenan terus dia beli. Jangan fikir lama-lama. Kita ada duit. Eh,